Nah Bor, hari ini saya akan bikin salah satu hidangan khas dari Kota Serang, Banten, yaitu pecak bandeng. Penasaran seperti apa cara membuatnya? Saksikan terus ya! Pertama-tama, kita siapkan bumbu sambalnya dulu ya. Di sini saya pakai tomat hijau, kemudian bawang merah, cabai rawit merah, asam jawa, cabai rawit hijau, dan jeruk limau. Lanjut eksekusi iris-iris tomatnya ya. Ini cukup iris kasar aja ya, karena bakalan cuma diuwek-uwek doang ke sambal pecaknya. Buru-buru lah ya, Wak, ngirisnya. Bisi hujan, soalnya masaknya outdoor nih. Kalau sudah, kita sisihkan irisan tomatnya ya. Next, masukin bawang merah, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, asam jawa, tabur garam, sedikit gula untuk penyimbang rasa, dan 1/4 sendok teh kaldu jamur biar rasanya sedap. Nah, sekarang kita bisa mulai ngulek ya semua bahan-bahan ini. Ini tinggal kita ulek kasar aja ya. Oke, terus kita bisa masukkan terasi bakar dan ulek lagi. Tambahkan sedikit air. Lalu masukin tomat hijau yang sudah kita iris tadi. Lalu kita tinggal uwek-uwek aja semua sambalnya ini. Sambalnya kelihatan suager pol banget ya. Sekarang kita bakar ikan bandengnya dulu yuk. Ini ikan bandengnya sudah dimarinasi sekitaran 20 menit pakai air asam jawa, jeruk limau, jahe, dan juga garam. Bakar. Widih, bunyinya. Jangan lupa dibolak-balik ya. Jangan sampai gosong sabelah gerak. Boleh kali ya, kita ngegaya chef dulu. Bandeng bakarnya udah matang. Saatnya kita angkat. Selagi hangat, kita plating deh. Siram bandeng bakar dengan sambal pecaknya tadi. Pecak bandeng rasa otentiknya memang pedas ya. Jadi buat teman-teman yang kurang suka pedas atau kurang tolerir pedas, bisa dikurangi level pedasannya. Terakhir, tambahkan juga perasan jeruk limau dan lalapan daun kemangi, biar makin mantap. Nah, kawan-kawan, ini pecak bandengnya udah jadi. Sekarang saatnya kita cobain. Jujur, Li, ini tekstur ikan bandengnya lembut banget, fresh. Kemudian dipaduin dengan sambal pecaknya ini bener-bener ledeh dan juga mantap banget. Jujur, saya sendiri suka banget dengan sambalnya ini. Rasanya bener-bener seger. Jadi perpaduan dari bawang merah, kemudian cabai yang pedas, otentiknya memang pedas ya. Kemudian segarnya tomat hijau, kemudian juga ditambah rasa asam dari asam jawanya ini benar-benar menambah rasa yang pas. Terus menggunakan jeruk limau bikin aroma si sambal pecak bandeng ini makin mantap. Gak heran sih kalau pecak bandeng ini merupakan salah satu kuliner yang menjadi favorit di Kesultanan Banten. Sekarang cobain pakai nasi ya. Kalau kayak gini caranya sih bisa banget ngabisin nasi sebakul. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain resep pecak bandeng ini, selamat mencoba. Saya mau lanjut makan dulu ya. Bye-bye.